Ratusan orang yang mengatasnamakan dari perwakilan masyarakat sipil melakukan demonstrasi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum KPU RI pada Jumat 23 Februari 2024. Demo dilakukan sejak siang hari usai salat Jumat. Mereka mengatakan telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematif, dan masif dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Massa menuding Presiden Joko Widodo ikut terlibat dalam kecurangan ini. Mereka juga menuntut KPU bertanggung jawab atas segala kecurangan dalam proses penghitungan perolehan suara hasil pemilu, pilpres, dan legislatif 2024. Selain itu, massa pun mendesak seluruh komisioner KPU RI diberhentikan. Gelisik TV mengabarkan.